saudara-saudara sekalian. Dan karena itulah beberapa tahun yang lalu waktu saya diajak beliau untuk bergabung demi negara, demi bangsa, demi rakyat, saya putuskan saya bergabung demi keselamatan bangsa Indonesia. Saya pernah bertanding lawan beliau, saya pernah bersaing, tetapi di ujungnya hanya satu pikiran kita, bagaimana kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Itu pikiran kita, tidak ada pikiran lain. Dan alhamdulillah, dengan kita bersatu, telah kita hasilkan keamanan, kedamaian, stabilitas. Dan saudara-saudara, ternyata dalam sejarah manusia tidak pernah ada negara yang makmur, negara yang sejahtera tanpa perdamaian, tanpa stabilitas, tanpa kerukunan, tanpa kerjasama di antara semua pimpinan negara tersebut. Itu pelajaran sejarah. Dan marilah, janganlah kita bodoh, janganlah kita menentang pelajaran sejarah. Mereka yang tidak mau mengindahkan pelajaran dari sejarah, mereka akan gagal, mereka akan mengalami keruntuhan, mereka akan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, itu pelajaran sejarah yang kita hadapi. Marilah kita lihat contoh banyak negara hari ini.